Foodies, simpan makanan di kulkas biar awet seminggu ke depan. Cakep. Cuaca lagi panas, ya obatnya es dawet durian. Gimana? Masuk nggak? Masuk lah ya. Soalnya ada yang lagi viral nih di Kota Surabaya. Tuh banget es dawet durian Foodies. Isinya tuh gabungan es dawet ayu sama daging durian potong tanpa biji asal Medan. Eits, ngasihnya juga gak pakai pelit loh, yang melimpah-limpah gitu. Duh, endul-endulnya ini mah ya. Kepoin cara ngeracik yuk Foodies. Pertama, potongan daging duriannya kita masukin ke gelas. Terus diberi gula kelapa sama dawetnya. Dan terakhir, siram deh itu pakai es santan. Bah, rasanya gak usah ditanya lagi ya Foodies, udah pasti nyegerin. Buktinya setelah viral di media sosial, seharinya bisa habis 150 gelas. Kebetulan aku suka banget sama durian, duriannya tuh berasa banget, nggak ada bijinya, jadi kita nggak perlu import gitu ya, makannya jadi tinggal makan aja, tuh enak banget. Kata yang jual nih, Deddy Setiawan, daging durian untuk es dawetnya bisa make 10-20 kilo loh per hari. Beh, mantap betul. Harga per cup es dawet durian melimpah ini dipatok 18.000 aja. Receh banget ya Foodies, apalagi kalau yang versi orinya alias tanpa durian. Cuma berapa coba Foodies tebak? 6.000 doang. Udahlah, nggak usah kelamaan, yang di Surabaya nih mampir aja langsung ya. Bukannya setiap hari kok, dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Sepakat ya Foodies, es dawet duriannya ini harganya receh, tapi soal rasa dijamin enggak recehan.